Hai hey semua, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue akan bagikan cara membuat gambar berbicara seperti ini ya. Ini hanya sebagai contoh saja buat kalian. Nah ini kan gambarnya bisa gerak-gerak bicara itu kan ya. Itu gimana cara buatnya? Tapi sebelum gue kasih tahu caranya, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, agar karena gratis. Oke. Langsung aja ke caranya. Kalian ke Play Store dulu, download aplikasi pembuat gambar tadi ya. Nama aplikasinya adalah SuperMe. Play Store dan SuperMe ya nama aplikasinya. SuperMe. Sudah kalian download, kalian buka aja. Nah ini, terus kalian bisa kalian izinkan semua dulu ya. Biasanya minta perizinan aplikasinya. By the way, kalian matikan datanya aja dulu. Supaya apa? Supaya nggak ada iklan yang masuk. Biar kalian lebih enak ngeditnya. Oke, langsung kita edit aja. Kalian bisa pilih cowok atau cewek. Gue ingin cowok ya, jadi cowok aja. Boom. Nah, setelah itu kalian bisa kostum sesuai keinginan kalian. Contohnya rambutnya seperti ini. Wajahnya seperti ini. Nah, ini wajahnya seperti ini. Bajunya juga ada. Bibirnya kalian bisa pilih sesuka hati kalian lah. Nah, ini kan hanya sebagai contoh, jadi gue ingin simpan ini aja ya. Terus ini ceritanya animasi bicara ya, jadi kalian pilih maksudnya bibir wajahnya atau ekspresi suka-suka kalian lah. Ini kan ekspresinya. Kali ini kan terus kalian tinggal pilih aja ini, save ini di bawah. Terus save. Skip aja iklannya, tutup video. This image is save. Terus kalian kembali, terus bikin lagi supaya bisa ngomong ya. Contoh habis ini, terus contoh seperti ini. Nah, terus kalian pilih save lagi. Terus save. Tutup video. Terus balik lagi. Bikin apa lagi ya? Bibirnya. Nah, contoh seperti itu, tinggal save aja. Tutup video. Oke, ini kan sudah kembali ya. Kalian tinggal cek aja yang save-savean tadi di sini, bawah sini. Nah ini hasil yang tadi ya. Kalian terus bagikan, share. Terus pilih ini, titik 3. Terus batal. Kenapa batal? Jadi aplikasi ini tuh nggak bisa menyimpan gambar yang kalian edit, itu nggak bisa disimpan di galeri. Oh ini udah bisa disimpan ya. Terkadang nggak bisa disimpan galeri. Jadi untuk cara mengatasinya, kalian tinggal pilih aja ini. Nah ini kan nggak kesimpan ya di galeri gua. Kalian pilih share. Terus kalian pilih titik 3. Nah terus kalian batal. Terus kalian buka galeri HP kalian. Itu udah ada gambarnya. Nah ini ya barusan, seperti itu caranya kalau misalkan gambarnya tidak muncul di galeri HP kalian. Untuk cara mengeditnya seperti ini, kalian tinggal pilih aja Gen Master. Ini gambar yang barusan. Oke, kita hapus dulu ini. Terus kalian pilih media.
gambar yang tadi kalian edit ya. Nah, ini kalian masukkan aja semuanya. Kalian bisa sesuaikan urutannya kalau kalian mau. Tak dulu, ini dibuang dulu aja. Oke, ini gambar yang barusan kita edit. Contohnya seperti ini ya. Kalian tinggal save aja dulu ini. Kenapa di save? Supaya lebih enak ya. Tapi kalian potong-potong dulu, maksudnya delaynya ada delay ini ntar. Supaya nggak ada delay. Ini acak-acakan ya, maklumin aja. Ini biar lebih simple. Nah, kalian potong-potong dulu. Ini dihapus. Hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa potong lebih cepat jika terlalu lambat. Terus kalian save dulu aja. Kenapa di save? Supaya bisa hapus background. Hapus background yang ada kuning-kuningnya itu ya. Terus kalian pilih aja video yang kalian bikin tadi ya, ini. Nah, ini video yang tadi. Kalian juga masukkan, bisa masukkan langsung dimasukkan ya. Maksud gue itu langsung bisa dimasukkan di video seperti ini. Terus kalian pilih lapisan video yang barusan kalian edit, Ken Master ini. Terus pilih itu. Kalian potong dulu ini ya. Nah, ini seperti ini. Potong hanya hitamnya aja ya, sisain oranye-nya ini. Terus centang. Jadi itu untuk cara menghapusnya kalian tinggal pilih aja. Ini gambar. Gambar itu terus kalian pilih ini centang. Dan boom, ini kehapus ya warna kuning tadi. Hasilnya seperti ini. Nah, itu ya. Kalian bisa kalian bisa edit sesuka hati kalian. Jadi kalian tinggal save aja tadi. Ini bisa diedit. Nah, jadi nggak kelihatan ya. Ini cuma butuh dua aplikasi, Ken Master sama aplikasi pembuat animasinya tadi. Kalian bisa kostum lah. Ekspresinya, bicaranya seperti apa, itu bisa sesuka hati kalian. Ini yang gua tunjukin hanya contoh saja. Kalian tinggal edit gambarnya, terus simpan ke galeri. Terus kalian bisa sesuaikan urutan gambarnya, terus simpan videonya. Masukkan videonya, terus hilangkan backgroundnya. Seperti ini. Simpelnya seperti itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Oke.